dari enak dimakan tanpa micin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Dr. Ini kreasi MPD selaku Kepala Pusat Penelitian Jakarta, Ibu Siti S.H. selaku Kepala Staf Madrasah Tarbiyah Satu Jakarta, beserta para wakil, guru-guru, staf karyawan yang mohon maaf tidak bisa langsung sekitar satu menyatu teman, namun tidak mengurangi rasa menghantar, serta teman-teman semua yang berbahagia. Saya akan beberapa susunan acara hal dihalal pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan kurikulum yang akan dipimpin oleh Pak Rais, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat nutup dan doa, yang kelima ada salam-salam, dan yang terakhir makan kue lebaran bersama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kurikulum yang akan dipimpin oleh Bapak Rais. Kepada Pak Rais dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك Setelah beberapa pekan kalian libur ya, libur Ramadan dan libur Idul Fitri. Gimana semuanya? Senang? Coba Ibu pengen tahu dari siswa ya, ada yang pulang kampung, kamu mudik? Angkat tangannya. Yang mudik? Ada? Paling jauh kemana? Coba bapak dan ibu gurunya yang mudik angkat tangannya, paling jauh kemana? Oh iya, kumpul ke Jawa. Pak Haji Mayros ke Palembang. Iya. Masalah dan asesmen madrasah. Kalau ulangan ini namanya ujian nasional. Ya. Jangan lupa, sekarang liburnya sudah selesai. Belajar lagi, ya. Belajar lagi, semangat lagi kepada siswa kelas 9 yang kemarin sudah tes dan diterima di Madrasah Aliyah Mangkice Insan Cendikia, ya. Alhamdulillah, dan ada satu yang di Manpat Boarding, ya. Tes Negeri 1 Jakarta bisa mengharumkan nama madrasah dengan prestasi, baik itu dari siswanya, dari gurunya, dari pegawai, kepala madrasahnya, kemudian juga dari komite, dari
dari orang tua seluruh keluarga besar MTs 3S1 Jakarta Selatan, bukan nama madrasah dengan prestasi. Mohon maaf atas segala salah dan gila. Selama kita semuanya berinteraksi di MTs 3S1 Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua ibadah kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembalikannya kita kepada fitrahnya yang suci dan kembali mengukir ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan selama Ramadan, kita rutinkan untuk bulan-bulan berikutnya. Dari siswa, orang tua, dan guru semuanya.